Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka Puas jadi apa orang gitu? bersama saya. Kenapa? Puas jadi apa? Puas jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Puas, puas. Kembali lagi di kopi-kopi ala-ala suka-suka saya dan Virgilan Ranting Aritusa. Halo Rey, kembali lagi Rey. Sekalian ada request kopi Columbia Granja menggunakan kopi susu, tapi saya metodenya dengan Starreso Mirage. Iya, Starreso Mirage. Oke. Kita akan membuat kopi susu hot latte menggunakan oke. Okay? Oke. Kayak apa? Pasti ya udah pasti enak lah ya hot latte. Oh sorry, kamu nimbuang dulu ya. Saya menggunakan 8 gram aja karena gelasnya kecil. Oke, 8 gram, gilingannya halus. Kita giling bersama, gilingannya halus ya. Kita cek dulu gilingannya. Oke, halus. Ini olahraga pagi biar nggak terlalu dingin juga sih. Cek. Oke, halus. Aduh, pegel. Eh si itunya udah mulai ketiup angin ya. Apa? Apa tuh? Apa namanya? Kawahnya. Oh, ketiup angin berarti? Berarti udah kelihatan itunya apa? Asapnya. Tuh asapnya udah kelihatan. Asap itu apa? Itu dari kawahnya. Gitu. Kalau dari dekat bunyi kenceng. Iya tuh panas pak. Mau cobain bapak ke situ. Kan kita mau naik. Itu asap di bawahnya tuh panas. Lahar. Magma di bawahnya. Magma itu apa? Panjang jelasinnya. Magma itu yang ada di bawah gunung. Di bawah gunung tuh udah kayak tungku, kayak kuali yang memasak energi panas, lava dan lain-lainnya. Bergejolak, masuk ada air juga mungkin. Nah, muncul ke atasnya es uap. Kamu mesti lihat ke Kamojang. Di Kamojang ada uap kereta api. Iya, lebih kencang lagi tekanannya. Jadi di bawah gunung ini, di bawah kawah itu, tuh ada kuali raksasa gitu, gede banget. Nah itu bergejolak panas. Once dia
udah nggak bisa menampung kekuatan panas di dalamnya, dia akan menerobos keluar dan duar apa meletus kayak jerawat lah, meledak kayak bisul. 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 Kalau bisul mah enggak bisa bicara, Pak. Bisul. 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 Ah, bisul ah. Rey, itu keburu kamu pegang telurnya sekarang udah dingin lah, Bro. Si. Oh, belum ya, udah. Wanna play stone? Yo, eat first. What's stone? Batu. Rock. Oh, yeah, rock. What's the difference between stones and rock? Stone is a Jurassic. And rock is a battery. Stones itu gede mungkin ya, sesuatu yang bigger than rock. It's like elephant. Struck elephant. Elephant is like that. Oke. Okay. Kelar. Ya, enggak percaya sih kamu. Enggak apa-apa lah, dimakan aja. Kita tuang langsung aja. Halus banget ya? Iya. Jadi saya mesti ratain iya, sedikit. Emang halus banget. Emang halus banget. Au. Kita ratain dikit. Mana alat ratanya? Di mana ya tinggal alat buat ngeratain ini? Au. Kamu lihat. Oh ini. Ya elah si pikun. Apa sih bro? Aku kan nggak pikun-pikun amat. Oke, seginilah. Sini oh, halusnya saya buat stareso daratan. Oke, ditutup langsung. Sip. Saya kasih air 90 derajat. Suhu saya cek dulu suhunya ya. Nah, suhunya dingin banget. Berapa? Saya baru panasin barusan air sampai 94 derajat. Saya tinggal buat giling langsung 80 derajat. What? No, this one the last one. Oke. Okay. Okay. Now you can play. Oh. The last one, please. No, 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 the last one. Okay, habis itu, you can play rock. Stareso Mirage. Okay, suhu... suhu 90... ini suhu 94 derajat. Kalau yang sekarang, it's okay ya, 94 derajat. Kita tuang si airnya sampai 90 ml air. Sip. 90 ml air. Kita tutup. Kita geser. Sambil memompa saya panasin susu dulu. Tuang susunya. Aduh. Oke. Iya. Saya bawa pengocoknya. Kita pumping bareng. Let's pump. Colombia Granja dari Workas. Oke, okay. Nggak usah sampai terlalu habis banget karena bagian bawah udah
sisa-sisa intisari kopi ya. Colombia Granza. Good. Sip. Si Maria kemana ya, bro? Oke. Wait a minute, bro. Kita pumping. Ya, berkabut lagi. Kabutnya mulai turun lagi. Si. Aduh, gimana naik gunungnya nih? Oke, udah susunya? Saya menggunakan susu segar Indomilk, fresh milk diamond. Oke, udah dikocok dan udah mendapatkan tekstur yang lembut. Kita bisa tuang. Aduh, mana sih? Ini banget. Oke. Kita tuang bersama. Bawah aja ya. Aduh, nah. Colombia Granza. Susu enggak usah. Nah, pas deh. Dingin. Supaya ada tekstur manisnya, saya kasih gula ini ya. Biasa saya emang selalu memberikan tekstur yang seru. Nah, pasti yang minum suka banget. Sebelum saya kasih ke orang, saya cicipin dulu ya. Apakah enak? Oh my god. Delicious. Sekali lagi deh. Ya, minum saya semua. Enak banget. Sangat rekomendasi banget. Rekomendasi sangat recommended banget si Colombia Granza. Saya udah menggunakan 3 metode. Aeropress, Starso Mirage, dan si satu lagi apa ya? Mocha Pot Bialetti Alpina. Layak untuk di beli. Bukan promo karena saya enggak suka menjual produk orang. Tapi kalau saya bilang kalau enak, saya akan bilang enak supaya orang lain bisa mencicipi kopi yang enak. Dan kalau nggak enak, saya juga bilang nggak enak ya, kalau nggak salah ya. Supaya orang lain tahu, oh ya udah. Tapi anyway, masalah selera. Yes. I want to play that. Okay, you can play. Wait a minute. Wait for your mom. Okay. Tunggu Raka, tunggu Raka. Sama Raka, oke. Okay. Aku mau closing dulu. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Ciao, 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 ciao.